Sikus saularis yang dikenal dengan sebutan burung kacer. Burung kacer adalah burung passerine kecil yang sebelumnya digolongkan sebagai anggota keluarga Thrasturidae. Flycatcher. Burung kacer berwarna dominan hitam dan putih yang khas dengan ekor panjang yang berdiri saat mereka mencari makan di tengah atau sedang bertengger. Burung kacer muncul dan terlihat populasinya di sebagian besar benua India dan di bagian Asia Tenggara. Burung kacer sangat nampak populasi dan komunitasnya di taman kota maupun di hutan tersier. Burung kacer sangat dikenal karena kicauannya dan sudah menjadi burung peliharaan. Burung kacer dikenal juga sebagai murai oriental dan sebagai burung nasional Bangladesh. Burung kacer memiliki panjang 19 cm, termasuk ekor panjang yang biasanya berdiri tegak ketika melompat di tanah. Bentuk burung kacer ada kemiripan dengan burung robin Eropa dalam kekhasan suara kicauannya. Berdasarkan etimologi nama India Dayal, habitat penyebaran burung kacer atau magpie robin adalah breeder yang tinggal di Asia Selatan tropis dari Sri Lanka, Pakistan Timur, dan Indonesia Timur. Burung kacer telah diperkenalkan ke Australia. Spesies burung kacer ini dianggap sebagai salah satu satwa tidak berisiko secara global. Tetapi di beberapa daerah spesies ini sedang menurun. Di Singapura dan Hong Kong tahun 1970-an diperkenalkan dengan mulai dengan perburuan untuk perdagangan. Dan mulailah terjadi perubahan yang mempengaruhi perubahan habitat. Di Indonesia, penyebaran hidup burung kacer berada di alam bebas. Hutan tropis Indonesia. Di Indonesia, penyebaran hidup burung kacer berada di alam bebas. Seperti hutan tropis di Indonesia. Untuk varian burung kacer hutan paling banyak meliputi Provinsi Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Burung kacer termasuk jenis burung yang sangat menyukai udara panas. Dengan lantunan suara keras dan nyaring, dan mampu mengikuti suara-suara sekeliling, ini menjadi nilai tersendiri bagi burung kacer di mata penggemar burung ocehan. Klasifikasi ilmiah burung kacer dari Kerajaan Animalia, Filum Chordata, dari kelas Aves, Ordo Passeriformes, dari famili Muscicapidae, genus Copsicus,
spesies Saularis. Cara membedakan burung kacer jantan dan betina sangatlah mudah. Karena tanda-tanda perbedaan sangatlah mencolok tanpa harus lakukan secara detail. Burung kacer jantan, bulu bagian atas memiliki warna yang hitam pekat yang sangat mencolok. Kepala dan tenggorokan terpisah dari pad bahu putih. Sedangkan burung kacer betina, bulu bagian atas berwarna keabu-abuan dan warna putih di bawah berwarna putih keabu-abuan pula. Burung kacer berkembang biak terutama dari bulan Maret hingga Juli di India dan Januari hingga Juni di Asia Tenggara. Burung kacer bersarang di lubang pohon atau dinding-dinding bangunan. Burung kacer melapisi rongga dengan rumput dan serat-serat kelapa halus untuk membangun sarang. Burung kacer betina sebagian besar terlibat dalam membangun sarangnya. Telur yang dihasilkan paling banyak 4-5 butir. Dengan bentuk telur oval dan berwarna hijau pucat dengan bintik-bintik kecoklatan. Burung kacer mengerami telur-telurnya dengan masa inkubasi selama 8 hingga 14 hari. Burung kacer betina menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberi makan anak-anaknya daripada burung kacer jantan. Sedang burung kacer jantan lebih berusaha mempertahankan wilayah dan sarangnya. Makanan burung kacer di alam bebas cenderung mengutamakan tingginya protein.
dan burung kacer di peternakan, para peternak biasanya memberi makanan burung kacer ternak dengan asupan gizi yang seimbang. Karena untuk alasan kesehatan burung dan mutu hasil ternaknya. Cacing tanah. Kupu-kupu. Kroto atau telur serangga. Beras atau gabah. Kacang hijau. Millet. Jagung. Biji gandum. Keberadaan burung jenis kacer di Indonesia sudah tergolong sangat langka karena sudah jarang ditemukan keberadaan burung kacer di lingkungan manusia dan perkotaan. Hal ini akibat adanya aktivitas penangkapan liar yang dilakukan secara berlebih oleh masyarakat. Masyarakat di pedesaan pun sudah jarang mendengar suara kicauan merdu bersaut-sautan burung kacer di pagi hari. Hal ini dirasakan dalam beberapa tahun terakhir oleh masyarakat di pedesaan. Masyarakat di pedesaan menyatakan selama harga burung kacer mahal, tidak sedikit masyarakat petani di desa beralih profesi sebagai penangkap burung di kawasan hutan dan kebun.